pasukan Bhinneka Tunggal Ika dengan pakaian adat mewakili suku yang ada di Indonesia. Pakaian adat Sulawesi Tenggara dikenakan oleh Sibia dan Adi Usmawan dari SMA Negeri 1 Kuala Lumpur. Pakaian adat Kalimantan Timur dikenakan oleh Dia Asia dan Marias Abria dari SMA Negeri 1 Kuala Lumpur. Pakaian adat dari Sumatera Utara dikenakan oleh Nur Aida dan Zakaria dari SMA Negeri 2 Kuala Lumpur. Pakaian adat dari Riau dikenakan oleh Fatmawati dan Mikhail Rencokan dari SMA Negeri 2 Kuala Lumpur. Pakaian adat dari Aceh dikenakan oleh Rioni Ramasari dan Sukiyano dari SMA Negeri 2 Kuala Lumpur. Pakaian adat dari NTT pakaian adat dari daerah istimewa Yogyakarta dikenakan oleh Esther Ayu dan Andi Fitriyanu dari SMK Negeri 1 Kuala Kapuas. Pakaian adat dari Kalimantan Tengah dikenakan oleh Mardia dan Asri Ekecia dari SMK Negeri 1 Kuala Kapuas. Pakaian adat dari Jawa Timur dikenakan oleh Fitria dan Sarung Ridani dari SMK 2 Kuala Kapuas. Pakaian adat dari Banten dan Muhammad Arsyad dari SMK Negeri 2 Kuala Kapuas. Pakaian adat dari Jawa Tengah dikenakan oleh Siti Rahman dan Muhammad Yusuf dari SMK Negeri 3 Kuala Kapuas. Pakaian adat dari Sulawesi Tengah dikenakan oleh Novita Sari dan Muhammad Aulia Rahman dari Mansar Tengah Kuala Kapuas. Pakaian adat dari Kalimantan Selatan dikenakan oleh Nadia Kita dari Sumatera Selatan dikenakan oleh Hasanah dan Eski Ansar dari Manunaru Muda Kuala Kapuas. Pakaian adat dari Sumatera Barat dikenakan oleh Nurul Hikmah dan Maulana Abali dari SMA Babusalam. Pakaian adat dari Bali dikenakan oleh Kentria dan Tubuh Priyadi dari Akbar. Pakaian adat dari Jawa Barat dikenakan oleh Erwin Masyadio dan Dian Suara Raharja dari Akbar Kuala Kapuas. Pakaian dari DKI Jakarta dikenakan oleh Budian Mutasima dan Umat Desa dari SMA Muhammadiyah Kuala Kapuas. Pakaian adat dari Sulawesi Selatan dikenakan oleh Hai Munisa dan Arbaid dari Stain Kapuas. Dan pakaian adat dari Kalimantan Utara dikenakan oleh Imam dan Ahmad Bangudi dari Stain Kuala Kapuas. Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, siap! Laksanakan! Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda-Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Japa, Yong Sumatera, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Yong Islamatan Bon, Yong Batak Bon, Yong Selabes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 sampai 28 Oktober di Negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi. Sesudah menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu,
Indonesia. Tanah Indonesia. Kedua. Kedua. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Ketiga. Ketiga. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan. Dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat.